Ya, dan pemirsa, Kamis dini hari nanti RCTI kembali menayangkan langsung matchday kelima Liga Champions Eropa Grup D antara Juventus melawan Manchester City. Juve butuh menang untuk memastikan lolos ke 16 besar, sementara City berambisi untuk mengamankan status sebagai pemuncak klasemen. Juventus butuh kemenangan saat menjamu Manchester City di matchday kelima Liga Champions Eropa Grup D. Tambahan 3 poin akan menjamin langkah Juve ke 16 besar. Matchday pertama 16 September lalu Alvaro Morata dan kawan-kawan menang 2-1 di kandang City. Meski sejumlah pemain pilar absen karena cedera, moral tanding Juventus sedang berkobar, terlecut tren positif di kompetisi domestik. Dengan absennya Hernanes dan Khedira serta kondisi Evra yang belum pulih, sektor gelandang Juve bertumpu pada Marquinhos dan Pogba. Sementara di lini depan, Morata dan Dybala menjadi opsi terbaik. Sementara bagi manajer The Citizen Manuel Pellegrini, trio Navas, De Bruyne dan Sterling menjadi penopang utama manuver Aguero untuk setidaknya membawa pulang tambahan 1 poin. Kondisi mental City memang terkoyak setelah memalukan Liverpool 1-4 akhir pekan lalu. Laga Juventus versus Manchester City akan disiarkan langsung RCTI Kamis dini hari mulai pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan.